Maszlee mahu ubah pendidikan demi masa depan. Ketika pemimpin bekas partinya sibuk berpolitik, ahli parlimen simpang renggam, Dr. Maszlee Malik sibuk dengan gerakan hashtag Untuk Malaysia yang dilancarkan pada 11 November lalu. Beliau menjemput seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghulur tangan menjadi sebahagian daripada apa yang beliau namakan penggerak perubahan pendidikan sebagai sukarelawan. Saya tekankan Untuk Malaysia ialah gerakan rentas ideologi dan perbezaan untuk sama-sama menyelesaikan masalah pendidikan sama ada kecil atau besar, katanya dalam kenyataan di Facebook. Menurut beliau, sehingga kini, seramai lebih 4,392 sukarelawan telah mendaftar untuk sama-sama membantu atas apa jua kapasiti. Jumlah tersebut semakin bertambah setiap saat. Beliau telah menarik diri daripada jawatan kuasa penaja Parti Pejuang yang diketuai Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 2 November lalu. Terdahulu, Maszlee melontarkan 7 soalan yang perlu dijawab segera oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. 7 perkara berbangkit yang perlu dijawab segera oleh Menteri Pendidikan Dr. Mohamad Razi Jidin susulan pengumuman kerajaan untuk menutup sekolah ataupun sesi persekolahan sehingga Januari 2021. Menurut Maszlee, keputusan kerajaan itu telah menyukarkan ibu bapa yang terpaksa mencari jalan untuk merentas negeri bagi mengambil anak-anak di asrama berikutan pengumuman saat akhir penutupan sekolah. Persoalan pertama yang dibangkitkan ialah mengapa pengumuman penting seperti ini dibuat tiba-tiba? Bagaimana dengan 2.4 juta keluarga miskin dan B40 yang terpaksa mencari wang untuk membeli tiket dan membayar kos perjalanan dalam masa terdekat? Kedua, apakah status guru duka lara yang telah lama berjauhan dengan pasangan masing-masing? Selama ini mereka terpaksa menanggung beban membeli tiket berkali-kali akibat pengumuman saat akhir KPM. Adakah mereka dibenarkan kembali bersama setelah berbulan-bulan tidak bersua muka? Terutama untuk mereka yang terpaksa berulang alik antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Soalnya dalam satu kenyataan. Beliau juga bertanya mengenai nasib lebih 600,000 murid penerima rancangan makanan tambahan atau RMT yang tidak boleh ke sekolah. Menurutnya, apakah KPM mempunyai perancangan khas untuk membantu lebih setengah juta anak warga miskin dan B40 yang selama ini bergantung sepenuhnya dengan pengambilan RMT? Selain itu, Maszlee menuntut penjelasan tentang perancangan untuk lebih 70,000 pekerja kantin yang tiada gaji harian kerana sekolah ditutup. Bagi perkara kelima, Maszlee menegaskan apakah perancangan KPM untuk memastikan 36.9% murid yang tiada peranti di rumah tidak ketinggalan ketika rakan-rakan mereka yang lain melaksanakan kelas dalam talian bersama guru mereka. Keenam, soalannya, apakah perancangan KPM untuk murid cicir setelah sekolah dibuka kelak? Saya difahamkan, murid tingkatan 2 dan 3 hanya akan kembali ke sekolah pada Mac 2021. Ini bermakna mereka akan berada di rumah sekitar 3 bulan. Terdapat kajian yang menyatakan ketidakhadiran murid ke sekolah selama 14 minggu boleh menyebabkan anak-anak kehilangan pembelajaran seolah-olah 2 tahun lamanya. Adakah KPM akan mengeluarkan data murid cicir pasca PKP kepada umum kelak? Soalnya lagi. Perkara terakhir yang perlu dijawab segera, kata Maszlee, KPM perlu menjelaskan jika kerajaan akan menyediakan bantuan psikologi dan mental untuk murid yang akan menduduki peperiksaan penting seperti SPM dan STPM. Menurut Maszlee, kesemua soalan yang dibangkitkan adalah rintihan terbanyak daripada ibu bapa yang bergelut dengan masalah ekonomi dan juga dari anak murid yang tiada peranti di rumah serta mereka yang kehilangan motivasi untuk menduduki peperiksaan. Perkara yang dibangkitkan Maszlee boleh membuat kita tergenang air mata. Apakah masa depan mereka yang terjejas teruk bukan akibat COVID-19 tetapi keputusan tidak bijak pihak yang berkuasa? Jom China doakan semoga usaha Dr. Maszlee untuk mengubah pendidikan demi masa depan mendapat keberkatan. Sokonglah usaha baik ini setakat mana yang kita mampu.